Di Maran ni nampak gayanya kedua-dua calon apa ni PM apa di Kuala Sentul dan juga calon Perikatan Nasional di Parlimen adalah bekas pemimpin UMNO sendiri, ya. Yang mana bagi saya itu adalah satu perkara yang sangat menduka citakan, kerana kita pun selama ni memberikan sokongan kepada mereka, kita telah memberikan mereka tempat, ya, di dalam kepimpinan UMNO, dan bagi saya mereka telah mengkhianati kepercayaan, mengkhianati kesetia kawanan dalam UMNO itu sendirilah, dan bagi saya mereka juga secara peribadi telah mengkhianati perjuangan mereka sendiri. Jadi namun begitu, saya yakin dan percaya ianya tidak sedikit pun menggugat kekuatan UMNO bahagian Maran untuk menghadapi PRU ke-15, dan saya sendiri mendapat maklum balas daripada akar umbi yang masih setia bersama parti, ramai lagi yang masih setia, ramai yang bersimpati, dan bila menyebut perkataan simpati ni, saya turut bersimpati dengan rakan-rakan dalam PAS, ya, kerana kita mempunyai hubungan yang baik sebelum ini dalam Muafakat Nasional, dan saya pun sebelum ini menganggap pertandingan dalam pilihan raya kali ini pertandingan persahabatan dengan rakan-rakan dalam PAS. Tetapi bila mereka, PAS Maran khususnya, bila mereka telah apa ni jadi sebagai Perikatan Nasional, terpaksa menerima pemimpin yang sebegini, ya, pemimpin yang bagi saya yang tidak ada kualiti kepimpinan, pemimpin yang mendahulukan diri sendiri daripada perjuangan parti. Jadi saya sangat-sangat bersimpati dengan mereka lah, ya. Dan saya harap pengundi-pengundi tak kira daripada latar belakang parti politik masing-masing boleh membuat penilaian yang bijak untuk memilih pemimpin mereka dalam memajukan Maran ini, ya. Pilih pemimpin yang benar-benar ikhlas, yang benar-benar istiqamah dalam perjuangan ini.